Halo sahabat YouTube semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi banyak rezeki ya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit jaket yang ada puringnya, jaket yang robek. Nah, ini robeknya di sini ya. Robeknya di sini. Tapi dalamnya ini ada puringnya. Kita nggak bisa membongkar dari sini ya. Kita nggak bisa membongkar dari sini. Nah, satu-satunya cara untuk membongkar dan menjahit jahitan yang ada di luar ini, kita harus ambil dari kantong sebelah sini ya. Nah, kita ambil dari kantong sebelah sini, kita kasih keluar kantongnya ini, lalu kita bongkar ya. Kita bongkar seperti ini. Nah, kita bongkar, lalu kita tarik bagian puring, lalu kita tarik bagian yang robek tadi ya. Nah, bagian yang robek tadi kita tarik keluar dari kantong, dari kantong ini ya. Kita tarik. Nah, ini yang robek kita tarik keluar seperti ini, lalu langsung kita jahit ya. Caranya tadi saya ulangi lagi, kita masukin tangan kita di kantong ini ya, di kantong ini. Nah, kan nggak tembus kan? Nah, lalu tarik kantongnya, buka bagian kantong yang ada jahitan, lalu kita tarik bagian yang robek ini keluar ya. Kita tarik seperti ini, kita tarik bagian yang robek ini keluar dari kantong sebelah sini ya. Nah, kita tarik keluar. Nah, setelah itu kita langsung jahit. Nah, kita jahit seperti ini, kita langsung jahit aja ya. Oke, langsung saja kita jahit bagian yang robek ini ya. Kita jahit aja bagian yang robek ini. Benangnya putus. Ini pakai jarum yang kemarin. Nah, oke, setelah selesai dijahit, kita tarik kembali ke dalam ya. Kita masuk dari kantong sebelah sini. Nah, ini kantongnya. Kita tarik kembali ke awal. Kita tarik ke dalam, ini keluarnya kan dari kantong. Nah, kita masukin ini ke dalam. Nah, sekarang udah terjahit seperti ini ya. Nah, sekarang udah terjahit dan kita tinggal jahit bagian kantong yang tadi kena bongkar ya. Kita jahit pinggir jalan jadi rame. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai, kita masukin kantongnya, kita tarik sletingnya dan kita coba cek ya. Sudah selesai dijahit ya, yang robek tadi. Nah, ini dijahit dari dalam tapi tidak perlu membongkar puring ya. Nah, tidak perlu membongkar puring, cukup bongkar bagian kantong sebelah sini. Nah, dari sini. Nah, ini udah keren ini ya. Kita coba. Nah, udah gak ada robekan kan? Nah.
Oke, cukup sekian tutorial dari Yegleng 75. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.